dan jaringan insyaallah dalam waktu dekat dan sudah bagus karena kita sudah melakukan pelaporan ke jarak pendek. Ini yang antriannya di sana, Bang, sudah sejak kapan di sini yang jelek jaringan itu, Bang? Kalau persoalan jaringan, kita tidak bisa tentukan kapan. Kadang jaringan hari detik ini bagus, 10 menit kemudian jelek lagi. Jadi tergantung dari itu. Dari pelayanannya, penyedia. Di sini Telkomsel, Bang, di? Telkom. Oh, Telkom. Tahun lalu kita melakukan akad kerjasama dengan apa namanya itu, tapi untuk tahun ini dimenangkan tendernya oleh Telkom, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan Telkom dan kita hanya pelaksana saja. Kalau itu yang kayak semacam anu, Bang, kayak perekaman itu, apa bisa dilakukan perekaman kalau tidak ada jaringan atau harus ada jaringan dulu, Pak? Itu harus ada dilakukan, harus dilakukan pada saat jaringan. Oh, harus jaringan. Dan dapat dilakukan secara offline. Artinya direkam dulu. Iya. Sesudah direkam kita bagus jaringan, kita masukkan ke dalam kegiatan online. Dan ini tadi sini kita sudah lakukan bintek dengan aplikasi yang baru bahwa kita akan melakukan layanan mobile. Di setiap kecamatan. Jadi kemarin tadi itu kita lakukan dan mulai besok kita lakukan online dari apa? Offline. Lakukan pelayanan mobile dari kecamatan. Jadi tidak perlu lagi masyarakat berbondong-bondong ke sini, cukup di kantor kecamatan saja melakukan perekaman. Oh, mulai besok, Bang, nih. Artinya mulai dulu. Iya, tetapi sekarang adanya kita menggunakan aplikasi baru. Aplikasi baru itu mulai besok kita berlakukan itu. Jadi tidak perlu lagi. Sebenarnya tidak perlu. Dari dulu tidak perlu, tapi masyarakat memang tidak mau, dia merasa tidak lengkap kalau bukan tidak di sini, sehingga itu setiap hari memperlukan pada prinsipnya tidak perlu seperti ini karena sudah disediakan fasilitas di kecamatan. Oh, yeah.